Biani, sekarang aku mau reaction video klip Atas Nama Cinta yang aku sebagai penyanyinya di situ. Gimana ya kira-kira? Katanya sih konsepnya kayak Korea-Korea gitu. Kemarin pas aku syuting juga gitu sih. Kayak kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Farel, ganteng banget Farel. Wih, kayak bunga-bunga gitu ya, say. Make up-nya keren. Oh, ada adegan-adegan cinta Fitrinya, guys. Asik tatapannya. Sumpah ini syutingnya seru banget pas yang ada di bunga-bunga itu. Pitch-pitch gitu. Jadi keren banget bunga-bunganya. Asik. Sumpah setnya bagus banget ternyata di kamera. Babet. Ini adegan turun tangga ini tau gak diulang berapa kali aku pakai heels, dimana aku gak bisa pakai heels. Cuman jadinya ternyata keren. Terus straight dress gitu. Sedih banget. Bagus banget tuh setnya yang di depan tangga. Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta. Ah, favorit yang ini. Aduh, tatapan. Oh, dia apa ya istrinya, guys? Oh my god. Masuk adegan. Kamu ini. Aduh, kamu ngapain dibangunin sih, orang aku lagi mimpi indah juga. Mimpi apa kamu? Mimpi apa? Ada deh. Udah-udah, kerja-kerja. Kamu ini ada-ada aja. Yay!
suka banget. Sumpah aku pertama kali ngeliat video klipnya bener-bener alhamdulillah melebihi ekspektasi aku, karena ada beberapa adegan tuh yang kayak baper banget, terus setnya juga keren banget ternyata. Dan kita syuting itu sampai pagi dan terbayarkan semuanya. Jadi ada bunga-bunga yang bener-bener kayak di fairy tale gitu, jadi kayak di kerajaan mana gitu, aku nggak tahu. Keren juga, terus make upnya juga bagus, terus Farel kece banget, Fitri juga insya Allah mudah-mudahan kece. Semoga kalian juga suka sama video klipnya ya guys, dan jangan lupa kalau kalian suka share ke teman-teman kalian dan download streaming terus di digital platform di mana aja, oke? Atas nama cinta versi terbaru untuk soundtrack cinta Fitri di series. Dadah.